لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang terus setia menonton kami di Kaca Television TV Al-Hijrah. Alhamdulillah, baiklah. Apa khabar agaknya jemaah haji kita di Mekah Al-Mukarramah? Diharapkan semua dalam keadaan yang sihat walafiat, ceria-ceria selalu, dan sebenarnya kami di sini juga turut mendoakan kesejahteraan anda. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan di sana, dikurniakan haji yang mabrur. Baiklah, sedikit khabar haji di sini berkenaan dengan destinasi seterusnya yang bakal kita kongsikan tentang ziarah haji 1445 Hijrah. Delegasi pengamal media dibawa ke Muzium Budaya Hira ataupun nama lain Muzium Wahyu. Apa yang menarik yang boleh kita sama-sama pelajari di sini? Jom sama-sama kita dengan laporannya, insyaAllah. Muzium Budaya Hira atau nama lain Muzium Wahyu terletak di kaki Gunung Jabal Nur atau Gua Hira. Muzium ini dilengkapi teknologi moden dengan penggunaan visual 3 dimensi. Setiap paparan menceritakan semula kisah para rasul dan peristiwa penurunan wahyu. Rasa amat teruja dengan segala info yang disampaikan. Lam yakad yaqa min ma'alim millati Ibrahim illa ma hafadha alayhi ahlu Makkah bi hifdillah al-Ka'bah wal haram lahu. Ja'ala Allah al-Ka'bah al-bayt al-haram qiyaman lin-nas. Bermulalah kisah pendakian di waktu malam yang menginsafkan. Allah SWT memilih di lokasi yang begitu terasing, khusus buat insan terpilih, junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Di muzium ini, terdapat juga replika Gua Hira untuk kami merasai terus perjalanan dan perjuangan baginda SAW menyebarkan Islam. Muzium ini mengingatkan saya kepada peristiwa turunnya wahyu pertama Nabi Muhammad SAW daripada Malaikat Jibril, yang mana apa yang saya boleh lihat ini adalah muzium yang tercanggih dan moden dan boleh memudahkan kita faham sejarah Islam yang sebenar. Dan bila kita faham sejarah, kita akan lebih mencintai Allah SWT dan juga Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Peristiwa agung ini adalah titik permulaan bagi umat manusia memahami kewujudan dirinya untuk bertakwa kepada Allah SWT. Ziarah ibadah ini ihsan dari Kementerian Media Arab Saudi sebelum menjelang Hari Arafah. Laporan dari Nur Hamizah bersama juru kamera Nur Nazirul Hafiz dari Mekah Al-Mukarramah. Masya Allah, terima kasih Miza dan juga delegasi pengamal media yang lain turut berada di sana. Masya Allah, atas jemputan Kerajaan Arab Saudi. Subhanallah, perkongsian yang cukup menarik bila kita dengar tentang wahyu yang pertama yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Memang rasa meremang kan? Apatah lagi kalau lah kita berada di sana, dapat masuk ke Gua Hira dan sebagainya. Allahu Akbar. Satu pengalaman yang luar biasa. Masya Allah. Baiklah. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.